Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi di YouTube channel Joanaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu cara membuat stiker sendiri di WhatsApp. Cara membuatnya sangat gampang sekali. Namun sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buka aplikasi WhatsApp, lalu pilih kontak yang mau kita kirimi stiker buatan sendiri. Selanjutnya kita klik logo emoticon ini, kemudian klik buat. Kita masukkan foto yang mau kita jadikan stiker, misalkan foto yang ini. Kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, oke, stiker sudah jadi dibuat. Di sini kita bisa kasih keterangan dengan klik logo huruf T di sini. Misalkan saya kasih tulisan aku kesel. Kita juga bisa pilih jenis huruf. Oke ya, seperti ini saja. Klik selesai. Oh ya, ini kita tulisannya bisa kita letakkan sesuai keinginan. Kalau sudah, kita kirim. Nah, itulah cara membuat stiker sendiri di WhatsApp. Demikian, semoga bermanfaat.